Tuan Upin, silakan segera ke sini. Aduh, sakit. Upin mati karena disunat. Oke guys, kita mulai lagi ya. Pada suatu hari, Upin sedang duduk-duduk. Oh iya, umurku kan sudah 50 abad. Masa aku belum sunat? Buset dah Upin. Aku pergi sunat dulu ah. Oke guys, jadi ini sunat kedua kalinya Upin ya. Jadi ya mungkin dia pengen ngerasain sunat kedua itu seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan ya guys. Ayo, ayo Upin. Kita harus ke rumahnya si Minions ya. Oke, lanjut. Sep, kita tanya-tanya. Minions, Minions. Iya, ada apa Upin? Kamu tahu nggak di mana tempat sunat yang paling legend? Wow. Oh, tempatnya ada di dekat pantai, Upin. Oh, makasih ya. Oke guys, kita ke pantai ya. Kita akan sunat. Gimana ya rasanya? Ayo ya. Mungkin menyakitkan. Oke, naik mobil. Saatnya berangkat. Ayo Upin, jom, jom. Aku udah nggak sabar nih mau disunat. Upin takut guys, jadi Upin aja yang disunat ya. Karena Upin udah disunat, jadi Upin mau disunat dua kali. Wow, sampai habis. Oke, kita langsung ke pantai ya, ke tempat praktek sunatnya. Mana ya? Terus ke depan, oke. Terus ke depan ya. Ke merah-merah ya guys. Lanjut, kita ke pantai. Hati, belok kiri, yoi. Ini di, maju belok kanan. Oke guys, jadi ini dikisah uset dah. Jadi ini dikisahkan Upin umurnya udah 50 tahun. Jadi ya dia pengen ngerasain lagi pas TK di surat gimana. Jadi udah kangen lagi. Oke, kita belok terus. Oke, lurus. Kenapa? Ya nabrak. Oke, kita lanjut ya. Kayak kita nggak becus dalam mengemudi. Awas, awas, awas. Lagi nabrak lagi. Ya uset dah, hancur semuanya. Udah dah. Weh, udah kerasa. Oke, lanjut lagi. Wah, itu ya tukang sunatnya. Wah, kelewatan. Misi om. Udah hampir nyampe, guys. Yeay, awas. Belok kiri. Yuk, parkir di sini. Mana parkirnya? Oh, parkirnya di depan, guys. No, di situ. Oke, kita parkir di sini ya. Kita parkiran yang indah. Oke, sip. Dah. Oh, jadi ini tempatnya ya. Aku mau daftar dulu, Oke, guys. Kita udah sampai. Jadi, kita daftar dulu ya. Wah, daftar. Ini kita sunat masal atau apa? Oh, kesini, ke bapak-bapak sini kita ya. Oke, kok kayak tukang es krim ya daftarnya? Oke. Pak, permisi, saya mau daftar sunat. Maaf, tapi ini tempat jual hotdog. Oh, salah daftar ya. Tempatnya daftarnya di sana. Oh, di situ. Oh, salah guys. Oh, maaf ya, Pak. Oke. Wah, ternyata ini jual hotdog ya. Tuh. Buset, ya maaf ya, Pak. Kita kesana ya, guys. Lanjut. Wah, kesini ya. Wah, tempatnya kecil amat. Oke. Pak, permisi, saya mau daftar sunat. Oh, baiklah, kamu terdaftar sebagai peserta nomor 502. Buset dah, yang daftar banyak banget ya. Biaya pendaftarannya sebesar 5 triliun. Sunat apaan ini? Oke, makasih, Pak. Buset dah. Aduh, ini sunat udah kayak mau bikin rumah. Buset, antriannya panjang amat. Ya ampun, Minions sunat lagi, guys. Ini dia, aduh, nenek pun juga ikut sunat. Wah, ada nenek-nenek ikut sunat. Jadi, aduh, nenek-nenek ikut sunat juga. Ini Minions sunat lagi, guys. Kayaknya udah pernah dah Minions sunat. Dan dia yang tadi ngomong ya ke kita, ada pocong. Kuntilanak pun juga ikut sunat. Ini pocong apa yang mau disunat? Positif thinking guys. Oke, kita daftar ya guys. Wah, antrinya panjang amat ya. Harus sabar. Ipin, Upin dulu di. Awas Ipin. Oke ya. Hop. Setelah menunggu beberapa lama, Tuan Upin, silakan segera ke sini. Aduh, sakit. Upin disunat guys, secara tersengaja Pak Dokter. Kasihan amat ya Upin ya. Pak dokter lupa memberikan obat bius. Pantes sakit dokter. Buset dah. Dan biji Upin jadi rusak. Wah parah guys. Gara-gara sunat dua kali jadi kayak gini. Dan Upin pun mati. Wah kasihan. Tamat.
Oke guys, sudah kelar ya. Asik deh yang habis disunat terus mati. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and komennya ya kalau kalian suka. Oke, dadah.